Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, hari ini nak buat eksperimen pendapat yang doh. Let's start. Bahan-bahannya adalah 100 gram tepung gandum, 100 ml, air suam 125 ml, gula dengan yeast. Okey, langkah yang pertama, letak 2 sudu yeast. Letakkan air suam 125 ml. Kemudian 2 sudu gula. Lepas 7 minit, kita letakkan tepung gandum 100 gram. Air 100 ml. Okay, dah boleh start uli sekarang. Pasal uli, yang ni tak ada yeast, yang ni ada yeast. Kita rehatkan selama 15 minit. Dekat bekas B, doh yang bercampur dengan yeast lebih kembang daripada doh dalam bekas A yang tak campur apa-apa.